Okay, baik, Assalamualaikum. Saya Nazmi daripada NBS. Alhamdulillah, hari ini hari yang ketiga kita dah kat sini. Jadi apa yang kita buat dekat sini kita wiring untuk aircon ada 3 unit. Lepas tu wiring untuk water heater ada 2 unit. Okay, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada new follower saya, follower lama, new subscriber saya. Alhamdulillah dah hampir 5,000 subscriber Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada mereka yang follow saya dekat NBS, dekat YouTube, dekat page dan dekat saya punya Facebook lah. Okay, jom kita tengokkan apa yang hasil 3 hari ni. Hari ni hari last. Hari ni video ni sebenarnya kita akan tunjuk macam mana kita nak tukar DB ni, DB 17W. Okay, DB 17W nampak ni. Kat sini tulis 17W. DB kecil ni kita nak tukar kepada DB yang besar. Okay, yang ni 26W. Ada tulis tak? Tak ada. Okey, kita tukar kepada DB 26W. DB besar So, kita akan tunjukkan video ni. Kalau panjang tu, ramai banyak-banyak. Sebab kerja dia memang leceh. Kita akan tunjuk A sampai Z macam mana cara kita tukar DB kecil ni kepada DB besar. Okey, sebab apa kita nak tukar? Okey, ini sebab dia. Kenapa kita nak tukar DB kecil ni kepada DB besar? Okey, jom. Okey, saya ambil jap. Okey, kalau tengok dekat sini, nampak laser saya ni. Okey. Yang saya marking ni, satu MCB ni ada dua soket. Nampak eh? Nampak ada dua soket. Okay, ada dua soket. Ada dua litar. Maknanya ada dua kabel kat situ. Satu MCB. MCB yang kedua, yang ni. Yang C16 ni. Okay, nampak tu? Yang tu ada dua litar juga, satu MCB. Yang ketiga, yang dekat sini. Nampak yang ada warna biru tu? Yang warna biru tu. Ada wire kuning dengan wire biru. Situ pun ada tu. Jadi sepatutnya dia tak macam ni lah. Jadi sebab apa saya nak besarkan? Sebabnya saya ada masukkan lagi dua circuit. Dua circuit ni untuk satu water heater yang menggunakan saiz 4mm. Okay, ni water heater Tengok ada tulis saiz kat kabel mega ni. Mesti ada punya. Okay, nampak tu. Oh, tak dapat zoom lah. Tak nampak. Okey, warna kuning ni kita menggunakan mega kabel. Lepas tu yang aircon ni kita menggunakan 2.5 sebabnya dia punya aircon, tuan rumah punya aircon dia menggunakan 1.0 horsepower saja. Jadi sebab apa tadi cerita ni, sebab apa kita nak upgrade DB? Nah, kejap. Ambil dari sini. Okey. Salah satu sebabnya tadi yang kata ada share. Jadi bila ada share, sebenarnya sebab apa dia orang yang sebelum ni share? Sebabnya dia dah tak cukup MCB dah tak boleh masuk. Sebab tu dia share. Satu MCB ni sampai dua kabel. Okey, orang yang sebelum ni pun menggunakan tengok ni C32 nampak. Okey, dia guna MCB C32 sedangkan kabel dia 2.5 mm saja. Okey, tu tak mengikut spek lah. Tu satu dah share. Lepas tu saya pula nak masukkan saya punya aircon MCB dengan water heater MCB. Yang mana water heater kita menggunakan RCBO. RCBO kita ada dekat. Kejap Tunggu situ. RCBO ni. Okey, ni. Nanti kita tunjukkan dalam video ni. Nampak tak? Dalam video ni macam mana kita nak pasang RCBO. Ada tulisan RCBO kat sini. Okey, ni nampak. Ni. Nampak clear tak? RCBO nampak tak? Aku dah pakai handphone baru ke? Okey, ni RCBO. Okey, nanti kita tunjukkan macam mana cara nak pasang RCBO. Di mana kalau tengok betul-betul out dia dekat bawah Maknanya pergi ke load dekat bawah, incoming dia dekat atas. Nanti ada cara dia macam nak masuk, nak keluar macam mana. Jadi wire bawah ni, wire yang ke mana? Wire yang ke Swiss. Ke Swiss. Swiss, lepas tu baru masuk ke beban. Okay, ni RCBO. Sebab tu kita nak besarkan kotak ni. Sebab dah tak muat. Okay. Settle lah cerita pasal DB ni. Kita dah terangkan. Supaya faham lah kenapa kita nak upgrade DB tu. Bukan suka-suka. Okay, lepas tu tengok yang kita dah buat dekat sini. Wiring aircon tu kita dah buat proper.
Kita dah direct daripada MCB. Sebelum ni, orang sebelum ni buat dia looping menggunakan soket dalam dinding eh. Soket yang ada sedia dalam bilik. Okey, termasuk ni. Ni pun kita dah buat. Tengok kita menggunakan apa. Snider juga. Kita menggunakan brand snider. Okey, cara casing. Okey, direct pergi ke kita punya water heater. Lepas tu, kita pun ada suggestion kat owner untuk buat sub DB dekat dapur. Nampak? Sub DB dapur. Tu RCBO kita dah pasang dah siap. Tu RCBO. Lepas tu yang kat dapur ni kita menggunakan Hager high quality. Yang depan kita menggunakan medium quality. Owner setuju harga yang high quality yang untuk set kecil ni. Okey, ini Snider. Okey. Sebab apa kita letak satu sub DB dekat dapur ni? Sebabnya walaupun rumah satu tingkat, tapi bila kita naik atas, owner pun dah setuju lah. Kita dah tunjuk kat owner, bila kita naik atas sebenarnya rumah ni berpisah. Rumah atas ni berpisah. Loteng depan naik pada depan, loteng belakang naik pada belakang. Jadi tengah-tengah ni ada wall. Ada dinding kat atas ni. Jadi dia tak boleh nak daripada depan ke belakang, tak boleh nak jalan macam itu je. Jadi dia kena turun, naik balik. Sebab tu kita buat satu sub DB siap-siap kat belakang ni. Akan datang kalau misal kata litar kat belakang ni problem, owner dah boleh, ada spare banyak ni, ada spare banyak. Owner dah boleh ambil daripada sini untuk settlekan yang bahagian dapur saja. Jadi kita dah terangkan dekat owner, dia dah setuju. Bukan suka-suka lah kita nak letak sub DB kat belakang ni. Sebab ada kemungkinan untuk wiring tu rosak, memang ada. Mana-mana rumah pun ada, cuma kita nak memudahkan kerja akan datangnya. Okay. Terusnya ni. Ni wiring aircon yang kita dah buat. Okay. Yang sebelum tu sini jom. Ni kita punya. Ni kita punya kita pasang. Okay. Yang sebelum tu. Wireman sebelum ni dia tarik daripada sini. Nampak ni laluan dia. Okay. Daripada sini lah pergi ke aircon. Daripada sini jugalah pergi ke water heater bilik air belakang. Tu yang sebelum ni. Tu yang kita cakap tak boleh sebenarnya. Ni water heater belakang. Water heater bilik air belakang. Ni. Dia tarik daripada satu point tu untuk aircon, satu point tu jugalah untuk water heater. Lepas tu ni kita betulkan untuk wiring aircon bilik ni. Ni pun kita dah betulkan. Okay, switch kat sini. Okay, sebelum ni dia ikut jalan menggunakan casing dan menggunakan soket ni. 3-pin plug menggunakan extension sini. Sebelum ni. Tak apa. Kita dah betulkan insyaAllah wiring dalam keadaan selamat dalam rumah ni. Dan final ni, final kita akan buat untuk DB ni. Kita akan buat DB ni, kita akan tunjuk dalam video ni. Kalau lama tu, kalau nak ilmu tengoklah sampai habis. Memang dapat ilmu, kita akan tunjuk macam mana nak tukar DB yang banyak kabel ni kepada DB baru. 26W. Okay. Saksikan eh. Terbaik. Kita akan mula sekarang. Kita akan tripkan sistem ni. Tekan saja. Mati. Okey, lepas tu ni ada power eh. Jangan pegang. Kita kena cabut yang fuse luar dulu. Fuse meter. Sementara tu boleh longgar-longgarkan skru yang ada. Guna cordless lebih cepat eh. Pastikan ada test pan untuk check supply sampai ke tempat eh. Okay, bawah ada supply. Dah putus. Okay.
Kena marking kabel, takut nanti salah masuk. Sebab ni warna hitam semua. Ni kabel power supply daripada meter eh. Okay, dah marking. Ni cabut fuse semua. Pakai glove. Pakai glove eh. Nampak ni. Sebelum ni orang dia looping menggunakan kabel kecil ni. Untuk pas bawah-bawah ni eh. Sepatutnya dia kena guna kabel 10 mm minimum dia. Dah cabut Lee? Belum. Cepat-cepat. Kita nak tukar kotak ni sekarang ni. Nak kotak nak tukar dulu. Lepas dah tukar kotak ni baru kita susun balik wire ni. MCB susun balik. Semua kita susun semula lah. Sekarang ni tak boleh susun ni. Nak tukar kotak ni bukan senang eh kawan semua. Ha, memang ketat. Ada skru ke? Ada. Ha, buka skru dulu. Dah buka. Dah buka tarik lah. Fuse mana kau cabut ni? Ha, dah cabut. Macam dia pegang dia. Lepas tu kepak kat bawah. Ha, kalau kau macam tu, bila tak cabut? Rumah ni kita buat wiring untuk sub DB. Asalnya kita nak wiring untuk DB aircon dengan 2 water heater saja. Lepas tu sampai sini kita ingatkan rumah setingkat ni atas dia boleh access lah daripada depan ke belakang kan. Lepas tu kita tak tengok dulu masa tu bagi quotation. Lepas tu kita datang untuk site visit. Lepas tu owner dah setuju dengan quotation kita, kita datang. Masa hari nak buat kerja tu kita naik atas lah sebenarnya. Bila naik atas kita tengok atas tak boleh access. Lepas tu kita pun suggestkan dekat owner lah supaya buat sub DB satu kat dapur kan. Sebabnya akan datang kalau anything problem dekat dapur, ambil daripada DB dapur tu. Sebabnya atas tu susah nak access, tak boleh nak access pun. Kena lalu lubang lain tak nak masuk tempat dia, nak masuk ke dapur tu. Owner setuju lah tu yang ada wire 10 mm dari 3 ni, wire sub DB. Patutnya kita buat wiring untuk aircon 3 dengan water heater saja 2. Ah, ni cara-cara nak baraikan ni DB ni. Ali ambil ni. Yang APS C20 ni boleh guna lagi. Nanti kita tepikan. Ada. Betul on eh. Ah. On kan. Ambil pipi. Oh dah. Ambilkan ragung. Eh ragung pula apa longgos. Oh patutlah. Dipotong.
Cabai hitam, cabai power ni. Kenapa? Ya, ya, ya. Okey, ada kayu tu okey je. Nampak ni. Paku ke? Oh, dah paku. Ambil kanan ni mah. Ini soal itu. Nak paku tadi tu? Ambil ya. Haa, ambil tu. Timbang air. Sekejap eh. Panas. Eh. Apa? Dia tulis tu eh. Ambil emel kecil tu. Ya, ni skill ni. Ambil you clip saya satu inci you. Yang ada paku. Nah, sini. Ada tu je. Sebelah sini tak boleh hanging paku ah. Lubang. Paku. Nampak bawah ni je. Paku. Paku pendek. Paku pendek. Kat sini. Paku. Kau tobat. Kau tobat. Kau tobat tu. Konkrit. Konkrit. Dah ambil abang tak? Ni rekod ke? Tu.
Tak boleh lima, dia berlubang. Belakang dia lubang. Nanti dia pecah nanti. Asal sudah suntuk. Boleh. Lima. Okey. Kita semua lewat air dah. Dah berjusun lah, kemas. Ni masak ni. Ha, ya. Yes. Kau ada.
Ini kan mana wig ni. Li, ya. Ambilkan kubah ni. MCB? Silo blok? Buat sini. Ada video? Video nanti nak sekali. Satu lagi? Satu lagi. Satu lagi. Dua blok. Let's go. Namlas. Okay, boleh.
Normal. 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 Dia tak, dia bukan yang 12M ke 11M tak? 8M. Itu memang tak berdiri. Ni baru ni. Abang try tutup berdiri Nak pergi belakang sekejap.